yang ada di hatimu, semua yang ada di pikiranmu. Apa yang kamu ucapkan harus sesuai firman Tuhan. Semua yang ada di hatimu, semua yang ada di pikiranmu. Apa yang kamu ucapkan harus sesuai firman Tuhan. Harus sesuai firman Tuhan. Harus sesuai firman Tuhan. Masih terbangnya dengan hati bersyukur.
Yuk kakak ajak kita semuanya bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dengan semangat, dengan segenap hati kita. Siap-siap ya. Jump, jump, jump into the light, light, light. Run, run, run away from what's not right. Jump, jump, jump out of the dark, dark, dark. Run to Jesus and give him your heart. Jump again. Jump, jump, jump into the light, light, light. Run, run, run away from what's not right. Jump, jump, jump out of the dark, dark, dark. Run to Jesus and give him your heart. He is the light. He is the light. He is the light. He is the light. The light. And now say, I am the light. I am the light. I am the light. I am the light. The light. Say, you are the light. You are the light. You are the light. You are the light. The light. Are you ready to jump for God? Jump, jump, jump into the light, light, light. Run, run, run away for what's not right. Jump, jump, jump up to the dark, dark, dark. Run to Jesus and give him your heart. One more time. Jump, jump. Jump, jump, jump into the light, light, light. Run, run, run away for what's not right. Jump, jump, jump up to the dark, dark, dark. Run to Jesus and give him your heart. Run to Jesus and give him your heart. Run to Jesus and give him your heart. Hallelujah! Betapa ajaib Engkau.
mau berdoa untuk anak-anak di sekolah minggu dan di mana saja. Berilah biar kami bisa mengasihi Engkau dan anak-anak bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk keluarga-keluarga biar dipulihkan dan tidak ada yang sakit. Kami berdoa untuk COVID-19 supaya tenaga medis dan dokter-dokter tidak terkena COVID-19 dan pasien-pasiennya bisa sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik. Happy birthday everyone. Hari ini adalah ulang tahun gereja kita yang ke-16. Tuhan Yesus luar biasa, amin. Haleluya. Nah, hari ini kakak mau ajak kalian ketemu dengan seseorang. Ikuti kakak ya, yuk. Nah, adik-adik, ini orangnya yang kakak maksud. Dia adalah Bapak Abraham. Shalom, Pak Abraham. Shalom, tapi nama saya belum Abraham. Oh ya? Nama saya baru Abram. Oh gitu, jadi Bapak umur berapa baru diganti jadi Abraham? Nanti umur saya 99 tahun. Oh, jadi ingat ya, umur 99 tahun. Sekarang Pak Abram umur berapa? Umur saya 75. 75. Nah, kalau gitu berarti Pak Abram udah punya cucu dong ya? Cucu? Anak aja belum ada. Oh. Tapi Tuhan berjanji sama saya. Saya akan punya anak dan keturunan seperti bintang di langit, pasir di pantai. Wow, Tuhan luar biasa ya. Memang Pak Abram adalah seorang yang taat dan percaya sama Tuhan. Sekarang kakak mau nanya Pak Abram lagi, kenapa Pak Abram bisa taat dan percaya sama Tuhan sih? Emang seharusnya kita percaya kepada Tuhan. Oh, jadi memang sudah seharusnya kita percaya pada Tuhan karena dia adalah Tuhan yang hidup, begitu ya Pak ya? Betul. Nah,
Kakak mau tanya Pak Bram lagi ya. Pak Bram, itu unta di sebelah ngapain sih, Pak? Nah, saya disuruh Tuhan untuk pergi ke tanah perjanjian. Gitu. Dan jadi saya bawa semua rombongan saya. Itu di belakang banyak orang itu ya, Pak? Iya, ya? Keluarga dan ya anak-anak buah saya. Oke deh, saya mau berangkat dulu ya. Terima kasih, Pak Abram. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati, hati-hati di jalan. Yuk, adik-adik, ikutin kakak ngomong ya. Tahun 2021 adalah tahun integritas. Ya, betul. Nah, sekarang kakak mau ajarin kalian nyanyi satu lagu ya. Semua yang ada di hatimu, semua yang ada di pikiranmu, apa yang kamu ucapkan harus sesuai firman Tuhan. Semua yang ada di hatimu, semua yang ada di pikiranmu, apa yang kamu ucapkan harus sesuai firman Tuhan. Harus sesuai firman Tuhan. Harus sesuai firman Tuhan. Minggu lalu, kakak-kakak udah ajari kita untuk menjadi teladan dalam perkataan, dalam perbuatan, dan dalam kasih. Nah, hari ini kita mau belajar untuk meneladani Pak Abraham yang selalu percaya dan taat kepada Tuhan. Yuk, kakak mau ajak kalian lihat Pak Abraham itu percaya dan taat kepada Tuhan dalam hal apa aja. Pertama, waktu Abraham berumur 75 tahun, Tuhan menyuruh Abraham keluar dari kota Haran dan pergi ke negeri yang akan Tuhan tunjukkan. Abraham tidak tahu akan kemana, tapi karena Abraham sangat percaya dan taat kepada Tuhan, Abraham hanya mengikuti perkataan Tuhan tanpa banyak bertanya. Bapak Abraham tuh sangat luar biasa ya adik-adik. Dia tuh bisa percaya dan taat kepada Tuhan tanpa ragu sedikit pun. Ini bukan suatu hal yang mudah untuk dilakukan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa seperti Bapak Abraham? Pasti bisa, karena kita punya Roh Kudus. Tuhan sudah memberikan kita Roh Kudus yang memampukan kita untuk taat dan percaya kepada Tuhan tanpa ragu. Amin. Nah, kakak mengajak adik-adik untuk taat kepada yang kelihatan dulu. Ayo, siapa yang tahu yang kelihatan itu yang apa? Betul, yang kelihatan itu adalah papa mama kita. Kita belajar taat kepada papa mama kita. Amin. Kedua, ketika Abraham berumur 100 tahun, Tuhan menggenapi janjinya. Sarah melahirkan seorang anak laki-laki bernama Ishak. Wah, Abraham dan Sarah harus menunggu janji Tuhan selama 25 tahun. Adik-adik tahu nggak, 25 tahun itu adalah waktu yang sangat lama. Contohnya nih ya, papa mau memberikan kita sebuah mainan baru yang kita dari dulu pengen banget. Lalu papa bilang, tunggu ya nak ya, tunggu sehari lagi ya, besok papa baru kasih. Wah, kita pasti udah gak sabar, karena kita udah pengen banget sama mainan itu. Tunggu satu hari aja kita berasa lama sekali. Bagaimana dengan Abraham dan Sarah yang harus menunggu selama 25 tahun? Adik-adik tahu gak? 25 tahun itu sama dengan berapa hari? Coba hitung dulu. 25 tahun itu sama dengan 9.125 hari. Lama sekali bukan? Iya. Tapi Abraham memilih untuk tetap percaya dan taat kepada Tuhan. Dan hasilnya Abraham mendapatkan seorang anak seperti yang dijanjikan Tuhan. Sekarang ikuti kakak ya, katakan percaya dan taat. Sekali lagi, percaya dan taat. Pinter adik-adik. Ketiga, suatu hari Tuhan berfirman kepada Abraham,
ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Adik-adik, kalian masih ingat gak tadi yang pertama? Abraham taat ketika Tuhan menyuruh dia keluar dari kota Haran, pergi ke negeri yang dia belum tahu. Yang kedua, Abraham taat dan percaya kepada Tuhan untuk menantikan seorang anak. Yang ketiga, Tuhan menyuruh Abraham untuk mempersembahkan anak kesayangannya Ishak sebagai korban bakaran di atas mesbah. Abraham sangat tidak mengerti maksud Tuhan, karena Abraham berpikir kalau anak saya dipersembahkan sebagai korban bakaran, artinya Bapak Abraham tidak akan punya anak lagi. Tapi Tuhan berjanji kalau Bapak Abraham akan mempunyai keturunan yang sangat banyak. Sekalipun Abraham tidak mengerti maksudnya Tuhan, tapi Bapak Abraham memilih untuk tetap percaya dan taat kepada Tuhan. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil dua orang bujangnya dan Ishak. Ia juga mempersiapkan kayu untuk korban bakaran dan berangkatlah mereka ke tempat yang Tuhan katakan kepadanya. Ketika Abraham dengan sangat sedih harus mempersembahkan Ishak, tiba-tiba Tuhan berkata, "Abraham, jangan kau apa-apakan Ishak, karena ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu kepadaku." Lalu Abraham melihat ada seekor domba jantan. Abraham pun mengambil domba itu menjadi korban bakaran sebagai pengganti Ishak. Kakak sangat kagum kepada Bapak Abraham yang selalu taat dan percaya kepada Tuhan tanpa ragu sedikit pun. Kalau Bapak Abraham bisa taat dan percaya kepada Tuhan tanpa ragu sedikit pun, kakak percaya kita semuanya pasti bisa. Amin. Karena bukan karena kekuatan kita, tapi Roh Kudus yang akan memampukan kita. Kalau adik-adik rindu untuk menjadi anak yang taat dan percaya kepada Tuhan, kalian berdoa, minta Roh Kudus, supaya Roh Kudus memampukan kita semua menjadi anak yang taat dan selalu percaya pada Tuhan. Amin. Yuk, kakak ajak kita semua nyanyi satu lagu dulu ya. I obey 'cause the Bible tells me to. I obey because I love God. I obey 'cause I love my mom and dad. I read my Bible. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Ayat firman Tuhan ini mengatakan kita adalah anak-anak yang mengenal Tuhan Yesus, dan sudah seharusnya kita belajar untuk terus percaya kepada Tuhan tanpa ragu sedikit pun. Tuhan sangat senang kalau kakak, adik-adik belajar untuk mencari Tuhan dengan caranya berdoa, memuji, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, membaca firman Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Seperti Tuhan juga tidak pernah meninggalkan Bapak Abraham sedikit pun. Bahkan kalau kita tidak setia, Tuhan Yesus selalu setia. Amin. Nah, sekarang
kakak ajak adik-adik untuk hafal ayat ini ya. Mazmur 9 ayat 10. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Sekali lagi ya, kita ulangi lagi. Mazmur 9 ayat 10. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Aku berdoa supaya adik-adik mengerti akan firman-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu. Tuhan, ajari kami untuk selalu menjadi teladan dalam perkataan dan perbuatan kami untuk semua orang. Roh Kudus, Engkau ajari kami untuk selalu percaya, selalu taat kepada-Mu, ya Tuhan. Mampukan kami, ya Tuhan, menjadi anak-anak, ya Tuhan, yang selalu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang perkasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik, mari kita angkat tangan kita, kita mau terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dari Yesus, penyertaan dari Roh Kudus, menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Adik-adik yang percaya, kita semua katakan, amin. Halo adik-adik, tadi kita sudah dengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Kartini tentang iman seorang Bapak Abraham. Sekarang Kak ingin tunjukkan satu ilustrasi gambar supaya iman kita tetap teguh dan kuat di dalam Tuhan Yesus. Siap adik-adik? Ayo kita mulai. Berikut bahan yang kakak siapkan. Ada kertas warna hitam, kertas warna putih, alas, gunting, kuas, beberapa warna cat, sama air buat bersihin kuas. Oke, sekarang kakak mau mulai. Nah, kakak gunting dulu kertas hitamnya. Sekarang kakak mau mulai cat ya. Kakak taruh salibnya di sini. Oke. Sama seperti Bapak Abraham, walaupun yang dilihat, yang terjadi pada kehidupan Bapak Abraham mungkin seperti ini, tapi dia tetap percaya janji Tuhan pasti tergenapi dalam hidupnya. Dan seringkali kita juga mengalami masalah, kita kecewa, kita sakit hati. Nah, sampai kita ragu-ragu untuk percaya kepada Tuhan. Dan pada akhirnya iman kita akan tetap teguh. Bila kita sungguh-sungguh percaya, Roh Kudus pasti akan memampukan kita untuk menjadi anak yang taat. Amin adik-adik. Yeay, gambarnya kakak sudah jadi. Seperti firman Tuhan di Mazmur 9 ayat 10, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Kita adalah anak-anak yang mengenal Tuhan Yesus, dan kita akan terus belajar untuk tetap percaya kepada Tuhan tanpa ragu-ragu seperti Bapak Abraham. Dan pastinya Tuhan tidak akan meninggalkan kita sedetik pun. Amin adik-adik. Tuhan Yesus memberkati and happy Sunday. Given us all we need to be free.
It's about you. It's about me. It's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope. It's about life. It's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, let's open up the book. Come on now, and take a good long look. And see, God has given us all we need to be free. It's about you. Shalom adik-adik, mari kita peduli kepada mereka yang membutuhkan kasih Kristus. Ya, banyak anak-anak yang terhilang. Mari kita berkumpul untuk berseru dan berdoa kepada Tuhan. Kita akan bertemu pada hari Minggu 31 Januari 2021 di ibadah online dan Kidzoom. Siapkan dirimu, Tuhan Yesus memberkati.